Brahmavam Brahmavam Tanayasya Tanayasya Tam Tam Srutva Srutva Drishtva Dhutamam Drishtva Dhutamam Drishtva Adhutatamam Srutva Srutva Drishtva Drishtva Adhutatamam 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 Trapede Trapede Bishamayam Vismayam Bishmayam Vismayam Param Param Uttanapado Rajarsihi Uttanapado Rajarsihi Prabhavam Tanayasya Tam Prabhavam Tanayasya Tam Srutva Drishtva Adhutatamam Prapede Vismayam Param Prapede Vismayam Param Uttana Padarajarsihi Uttana Padarajarsihi Prabhavam Tanayasyatam Prabhavam Tanayasyatam Srutva Drishtva Adhutatamam Srutva Drishtva Adhutatamam Prapede Vismayam Param Prapede Vismayam Param Uttana Padarajarsi Uttana Padarajarsi Prabhavam Tanaya Syatam Prabhavam Tanaya Syatam Srutva Drishtva Bhutatamam Srutva Drishtva Bhutatamam Prapede Vismayam Param Prapede Vismayam Param Uttana Pada. Uttana Pada. King Uttana Pada. King Uttana Pada. Maharaj Uttana Pada. Maharaj Uttana Pada. Raja Rishi. Raja Rishi. Great saintly king. Great saintly king. Raja Rishi. Raja Rishi. Prabhavam. Prabhavam. Influence. Influence. Berpengaruh. Berpengaruh. Tanayasya. Tanayasya. Abhisam. Dari putranya. Dari. Tam, tam, that, that, itu, srutva, srutva, hearing, hearing, mendengar, mendengar, drishtva, drishtva, seeing, seeing, melihat, melihat, adbhuta, adbhuta, wonderful, wonderful, luar biasa, tamam, tamam, in the superlative degree, in the superlative degree, pada tingkat yang tertinggi, pada tingkat yang tertinggi, trapede. Trapede. Happily felt. Happily felt. Merasa senang. Merasa senang. Bismayam. Bismayam. Wonder. Wonder. Heran. Param. Param. Supreme. Supreme. Utama. Uttana Padarajarsihi Prabhavam Tanayasyatam Srutva Drushtva Adhuta Tatamam Tatamam Trapede Bismayam Param. Transasam, the saintly king Uttanapada, hearing of the glorious deeds of Dhruva Maharaj, and personally seeing also how influential and great he was, felt very satisfied, for Dhruva's activities were wonderful to the supreme being. Tatmahan, Rajarsi Uttanapada, mendengar kemuliaan dan kegiatan Dhruva Maharaj, dan setelah melihat langsung bagaimana pengaruh dan kemuliaannya, merasa sangat bersenang hati karena Dhruva telah melakukan kegiatan yang sangat luar biasa pada tingkat yang tertinggi. When Dhruva Maharaj was in the forest executing his austerities, his father Uttanapada heard everything about his very wonderful activities. Although Dhruva Maharaj was the son of a king and was only 5 years old, he went to the forest and executed devotional service under strict austerity. Therefore, his acts were all wonderful, and when he came back home, naturally because of his spiritual qualifications, he became very popular among the citizens. He must have performed many wonderful activities by the grace of the Lord.
No one is more satisfied than the father of a person who is created with glorious activities. Maharaj Uttanapada was not an ordinary king. He was a Rajarshi, a saintly king. Formerly, this earth was ruled by one saintly king only. Kings were trained to become saintly. Therefore, they had no other concern than the welfare of the citizens. The saintly kings were properly trained, and as mentioned in Bhagavad Gita also, the science of God or the yoga system of devotional service is known as Bhagavad Gita, was spoken to the saintly king of the sun planet, and gradually it descended through the Kshatriya kings who were generated from the sun and the moon. If the head of the government is saintly, certainly the citizens become saintly, and they are very happy because both their spiritual and physical needs and hankerings are satisfied. Terjemahan penjelasan dari Yang Mulia Srila Prabhupada. Ketika Dhruva Maharaj berada di tengah hutan melaksanakan pertapaannya, ayahnya Uttanapada mendengarkan tentang kegiatan yang luar biasa, walaupun yang sangat luar biasa. Walaupun Dhruva Maharaj adalah putra seorang raja, hanya baru berumur 5 tahun, dia pergi ke tengah hutan untuk melakukan pengabdian rohani, pelayanan bhakti di bawah pertapaan yang sangat taat. Karena itu kegiatannya sangat luar biasa, dan ketika dia kembali ke rumah sangat wajar karena dia memiliki kualifikasi rohani. Karena itu dia menjadi sangat terkenal di antara para penduduk. Dia pasti telah melakukan banyak kegiatan luar biasa atas karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun lebih berpuas hati daripada ayahnya sendiri, daripada ayah dari seorang putra yang telah dilengkapi dengan yang telah memiliki kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Maharaj Uttanapada bukanlah raja biasa. Dia seorang raja resi ataupun seorang raja yang saleh. Dahulu kala planet bumi ini dipimpin oleh seorang raja resi saja. Sang raja dilatih untuk memiliki sifat-sifat yang mulia ataupun sifat-sifat seorang resi. Karena itu mereka tidak mempunyai perhatian lain selain untuk memberikan kesejahteraan kepada semua penduduk. Para raja resi dilatih secara benar sebagaimana dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, yaitu ilmu pengetahuan ketuhanan ataupun ilmu pengetahuan tentang sistem yoga pelayanan bhakti yang dikenal sebagai Bhagavad Gita telah disampaikan kepada para raja, kepada raja resi yaitu Dewa Matahari, dan kemudian berangsur-angsur menurun melalui para kesatria dan raja yang diturunkan melalui Dewa Matahari dan bulan. Jika pemimpin ataupun pemimpin pemerintahan ada seorang raja resi, pasti penduduk juga memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat suci. Dan mereka pasti semuanya akan bersenang hati karena kemajuan spiritualnya, baik bagi raja maupun rakyat, baik kebutuhan spiritual maupun kebutuhan fisik ataupun keinginannya, semuanya dapat terpenuhi. Uttanapada rajarshihi prabhavam tanasyatam shrutva drushta adbhuta tatamam tapaddi vismayam param.
So, when Dhruva Maharaj is coming back to his palace, father's place, so Uttana Pada is becoming very happy. Jadi di sini dijelaskan, yaitu ketika Dhruva Maharaj kembali ke istana ayahnya, yaitu ke istana raja, maka Maharaj Udana Uttana Pada menjadi sangat senang sekali. He was also happy when he was hearing the activities what Dhruva Maharaj did in forest at the time of tapasya. Dan juga Maharaj Uttana Pada merasa sangat bahagia ketika putranya masih melakukan pertapaan di tengah hutan. Beliau sudah mendengar apa yang dilakukan oleh putranya. The shloka is there in Bhagavatam. Gurur na sasyat. Gurur na sasyat. This that guru is not guru. That father is not father. Yes. One who cannot deliver his dependence from the path of repeated birth and death. Shloka, shloka. Guru na sasyat, svajano na sasyat, pita na sasyat, janani na sasyat. Daivan na tatsyan na patistya sasyan na mochya jyam samutetya amritin. One who cannot deliver his dependence from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. Yes. What verse is that? 5518. Huh? 5518. Bhagavatam. Sloka dari Srimad Bhagavatam, Guru na sasyat, swajano na sasyat, pita na sasyat, janani na sasyat, daivam na tatsyan, na patischa sasyan, na mochayat, yah samupeta mrityum. Seseorang yang tidak akan dapat membebaskan mereka yang tergantung kepadanya dari jalan perputaran kelahiran dan kematian, hendaknya jangan menjadi guru kerohanian, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi seorang ibu, ataupun dewa yang patut dipuja. Minum. Sudah. Yes. What is stated here? Guru nasasyat, janani nasasyat, pita nasasyat. That means one cannot become father, one cannot become mother, one cannot become guru, if they are not showing the path of liberation, or you can say how one can be delivered from this death, birth, old age, disease, cyclic order of life. Jadi dari sloka ini, dari Srimad Bhagavatam 5.5.18, di sini dinyatakan bahwa seseorang hendaknya jangan menjadi guru kerohanian, jangan menjadi ayah, jangan menjadi suami, ataupun jangan menjadi ibu. Kalau tidak mampu untuk menunjukkan jalan menuju kepada pembebasan dari perputaran kelahiran dan kematian. Here Uttana Pada did not act in that way. Di sini Uttana Pada tidak bertindak dalam jalan seperti itu. But his wife Suniti, she did. She said to Dhruva Maharaj that if he want something, you should pray to Krishna Bhagavan. He will fulfill your desire. Ya, tetapi istrinya yaitu Suniti yang melakukan demikian, dia memberikan petunjuk kepada putranya, kepada Dhruva Maharaj. Kepada Dhruva Maharaj, yaitu kalau kamu sungguh-sungguh ingin memperoleh karunia, maka kamu hendaknya pergi ke tengah hutan memuja Sri Krishna. Kalau beliau berkarunia, beliau dapat memenuhi segala keinginanmu. But Uttana Pada is becoming very happy because his son has chosen the right path. Tetapi kemudian Uttana Pada menjadi sangat senang karena putranya sudah menempuh jalan yang benar. The right path is to go for Krishna Bhakti or Vishnu Bhakti.
Jalan yang benar, jalan yang tepat adalah jika kita melangkah menuju jalan Krishna Bhakti ataupun Wisnu Bhakti. And a bhakta is most glorious person in this world. Dan seorang penyembah, seorang bhakta adalah orang yang patut dipuja, yang patut diagungkan, yang paling mulia di seluruh muka bumi ini, seluruh this, alam semesta ini. To develop bhakti for Krishna or Vishnu, one has to receive the knowledge. Untuk bisa menjadi melaksanakan bhakti atau mempersembahkan pelayanan bhakti kepada Sri Vishnu ataupun Sri Krishna, seseorang yang hendaknya memiliki pengetahuan untuk itu. So this knowledge is coming directly from Bhagavan Krishna. Dan pengetahuan ini datang langsung dari Bhagavan Sri Krishna. Krishna is the source of everything. Karena itu Sri Krishna adalah sumber dari segala-galanya. So the pure knowledge also coming from him. Karena itu pengetahuan yang murni ini pun datang dan bersumber dari beliau. If we not receive knowledge from Krishna, that our knowledge is polluted one. Jika kita tidak menerima pengetahuan langsung dari Sri Krishna, maka pengetahuan yang kita miliki pasti pengetahuan yang tercemar. And with that polluted knowledge, we'll come back here time and again. Dan dengan pengetahuan yang tercemar itu menyebabkan kita harus berulang-ulang kali datang dan pergi ke dunia ini. And this place is place of dukkha, misery. Dan tempat yang kita tinggali, di mana kita tinggal ini, yaitu dunia material ini, adalah tempat di mana selalu ada duka, because ada penderitaan. This dunia material is temporary one. Because this material world is temporary one. Bersifat sementara. Understand? When I speak little Bali, he speak little English. When I speak English, he speak Bali, like that. So, Krishna gives this knowledge. Krishna gave this knowledge to Sun God, Vivaswan. Jadi Sri Krishna sendiri menyampaikan pengetahuan ini, yaitu pengetahuan Bhagavad Gita ini dahulu kala kepada Dewa Matahari. And that time, this knowledge was coming down towards the Kshatriya kings. Dan pengetahuan ini diturunkan melalui para raja resi, para kesatria. And these Kshatriya kings, they were ruling the kingdom, the whole world. That time only one king was ruling whole world. Dan ya, para raja ataupun para raja resi ini memimpin bumi ini ataupun memimpin dunia ini, dan ketika itu seluruh bumi ini hanya dipimpin oleh seorang raja saja. And he was ruling according to the knowledge received from Bhagavan Krishna through disciplic succession. Dan dia memerintah berdasarkan atas pengetahuan yang diterima oleh dari Bhagavan Sri Krishna melalui proses guru parampara. And this jam could not continue long time, because the Sun dynasty and Moon dynasty Kshatriyas slowly they were missed, you know, not so much temporal. So therefore slowly this knowledge could not be available anymore. Dan para raja resi ini memimpin seluruh bumi ini, seluruh penduduk, berdasarkan atas pengetahuan yang diberikan oleh Sri Krishna dari guru parampara. Namun para raja resi ini tidak bisa bertahan lama, karena dinasti dan raja-raja yang diturunkan melalui bulan, Dewa Matahari dan Dewa Bulan, berangsur-angsur hilang. So Bhagavan Krishna, he always tries to make everyone learned. Karena itu Bhagavan Sri Krishna selalu berusaha untuk mengatur sedemikian rupa agar setiap orang terpelajar dan memperoleh pengetahuan yang benar. How one has to deal in his life? Bagaimana caranya seseorang berhubungan ataupun melakukan kegiatan dalam hidupnya? How one's activities will be in his life?
Bagaimana seseorang harus melakukan kegiatannya di dalam hidupnya? These are coming from Bhagavan. Semua hal ini datang dari Bhagavan. So when Bhagavan saw that this flow of knowledge stopped, then again he spoke it to Arjuna during the Kurukshetra battle. Ketika Bhagavan Sri Krishna melihat bahwa mengalirnya apapun pengalihan pengetahuan ini terhenti, maka beliau sekali lagi menyampaikan pengetahuan yang sama kepada Arjuna di medan perang Kurukshetra. So in Kurukshetra battle, whatever Krishna said to Arjuna, that instruction or that advice he gave, that is called Bhagavad Gita. Dan pengetahuan yang diterima oleh Arjuna yang disampaikan langsung oleh Bhagawan Sri Krishna di medan perang Kurukshetra disebut Bhagavad Gita. And this Bhagavad Gita is nothing but the teaching of Krishna to Arjuna and also to whole mass. Yeah. Dan pengetahuan Bhagavad Gita ini tidak ada lain adalah pengetahuan yang disampaikan kepada Arjuna yang dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. So Krishna Bhagavan, he accepted position of guru. Dan Bhagavan Sri Krishna menerima kedudukan sebagai seorang guru. And Arjuna accepted the position of shishya. Dan Arjuna menerima kedudukan sebagai seorang murid. So unless one become shishya, he cannot receive the knowledge. Karena itu sampai seseorang menempatkan dirinya sebagai seorang shishya, sebagai seorang murid, dia tidak akan dapat menerima pengetahuan dengan cara yang benar. So when one will become shishya means one. Jadi ketika seseorang menjadi shishya, dan apa artinya shishya? He must be ready to be disciplined by a guru. Guru is heavy person. Ya, shishya artinya seseorang hendaknya siap untuk menerima disiplin dari guru kerohanian. So then only he can learn this Bhagavan's all teachings. Dan ketika itulah dia siap untuk menerima segala ajaran dari Bhagavan. So Krishna is the primal guru. Karena itu Krishna adalah guru yang paling utama. Krishna bande jagat guru. Krishna bande jagat guru. So how Krishna is teaching us? Jadi bagaimana Sri Krishna mengajarkan kepada kita? He is teaching outside of our body as shiksha guru. Beliau mengajarkan kita dari luar sebagai shiksha guru. And he is giving shiksha in many ways. Dan dia memberikan petunjuk kepada kita, memberikan ajaran kepada kita dengan berbagai cara. And remaining inside, he develops our chetana consciousness. Dan beliau bersemayam di dalam hati kita sebagai paramatma. Beliau membangkitkan, mengembangkan kesadaran kita, chetana kita. So, this shiksha guru two types. Shiksha guru ada dua jenis. One is he is very liberated one, and always he is engaged in Bhagavan's loving services. Yang satu adalah yang paling yang mencapai pembebasan dan selalu berada di dalam pelayanan bakti pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. By his loving seva, prem seva, prem moy seva we say. By that loving seva, one will be attracted and one will come and one will learn from him by seeing, by observing his seva. Dengan prema mani seva yang dilakukan oleh seorang penyembah yang telah mencapai pembebasan, itu akan menarik segala perhatian dari orang-orang sehingga orang-orang datang kepadanya untuk belajar bagaimana caranya melakukan pelayanan. And another one type of shiksha guru are there, who gives teaching by putting so many argument, philosophy, logic,
they give teaching to the disciples. Dan siswa guru yang lainnya adalah mereka yang memberikan ajaran-ajaran atau petunjuk-petunjuk dengan memberikan logika-logika pengetahuan dan sebagainya kepada murid-muridnya. This type of guru that travels. Dan guru seperti ini beliau berkeliling. And this type of guru, they develop consciousness in the heart of disciples. Dan guru-guru seperti they ini kirtan. Membangkitkan kesadaran dalam hati para muridnya, para penyembah dengan lewat kirtan dan kata. So, this way he gives that teaching in spiritual science. Dengan cara seperti ini, beliau memberikan ajaran dalam ilmu pengetahuan spiritual. What he speaks about cause and action. Apa yang beliau bicarakan? Beliau membicarakan tentang kegiatan dan akibat-akibatnya. So this type of guru can give us Krishna. Dan guru seperti ini dapat memberikan kita Krishna. Because he has received Krishna in complete, in full self. Karena beliau telah menerima Krishna dalam wujud beliau yang sempurna, yang lengkap. Or in other words we can say he has understood Krishna completely. Atau dengan kata lain kita dapat mengatakan beliau telah mengerti Krishna sepenuhnya. And he will give us this knowledge by which we can completely understand Krishna Bhagavan. Ya. Jika kita menerima pengetahuan dari beliau, maka kita juga dapat menerima pengetahuan tentang Krishna yang lengkap dan sempurna. This process is called bhakti yoga process. Proses ini disebut dengan proses bhakti yoga. So, unless our soul, our self is not free from contamination. Jadi sampai diri kita terbebas dari segala pencemaran. Even if we will receive knowledge from the guru, we cannot understand anything. Walaupun kita menerima pengetahuan yang sama dari guru, maka kita tidak dapat mengerti apapun. So we must be very serious. Karena itu, kita hendaknya menjadi sangat serius. And we should try to become free from contamination so that we can receive the knowledge coming from Bhagavan Krishna through guru. Dan kita hendaknya menjadikan diri kita suci, murni, sehingga kita mampu menerima pengetahuan rohani ini dari guru rohaninya. This is called bhakti or abhideya. Inilah yang disebut sebagai bhakti ataupun abhideya. So, after we came to know what is abhideya, then our duty is to go and take shelter in the lotus feet of Bhagavan Krishna. Ketika kita sudah mengerti ya, bahwa jalan yang kita tempuh adalah abhideya ataupun tujuan kita adalah abhideya, karena itu kita hendaknya segera menuju kepada perlindungan kaki Padma Sri Krishna. And when we are at the lotus feet of Bhagavan Sri Krishna, still we have to learn how to serve him. Dan juga ketika kita berada pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna, di bawah perlindungan kaki Padma Sri Krishna, tetap kita harus melakukan kegiatan melayani kaki Padma beliau. Guru Maharaj or Gurudev will give us that knowledge. Dan Gurudev, Guru Maharaj akan memberikan pengetahuan itu kepada kita. When we will become saranagata, we are surrender soul. Ketika kita menjadi seorang jiwa, seorang sisya yang berserah diri kepada guru. Even we will go to Krishna Sabor. Walaupun kita harus pergi ke tempat tinggal Sri Krishna. The Krishna Kripa, which is make a self or got embodiment, what do you say? Embodiment of Krishna Kripa. Perwujudan dari karunia Sri Krishna. Gurudev. Yaitu Guru Kerohanian. And that Gurudev in this Prapancha and also in Krishna's abode. Dan Guru Kerohanian seperti itu baik di dunia Prapancha ini, di dunia materi ini, ataupun di dunia rohani. And his only duty how to teach the disciple or devotee to remain fixed with Krishna and serve Krishna. Ya, beliau akan selalu melaksanakan fungsi beliau yaitu untuk mengajarkan sisya beliau untuk selalu tekun dalam melayani kaki Padma Sri Krishna. So,
Gurudev give shelter to this type of surrender souls. Ya, dan guru kerohanian memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan kepada murid-murid yang berserah diri seperti itu. Bhagavan also give shelter to this type of surrender souls. Dan Bhagavan, Tuhan yang Maha Esa, juga memberikan perlindungan kepada roh-roh yang telah berserah diri seperti itu. Because already his dear devotee has accepted that person. Kenapa demikian? Karena penyembah beliau yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau sayangi, telah menerima sisya ataupun murid seperti itu dalam perlindungannya. So we should not do anything so that we will lose Gurudev's Pada Padma. Karena itu jangan kita melakukan kegiatan apapun yang menyebabkan hilangnya perlindungan dari Guru Pada Padma. If we go away from Guru Pada Padma, we will never get shelter at Lotus Feet of Bhagavan Krishna. Jika kita lari dari perlindungan ataupun menjauh dari perlindungan kaki para guru kerohanian, kita tidak akan pernah mendapatkan perlindungan dari kaki para Bhagawan Sri Krishna. Krishna Bhakta, Krishna Kripa Sri Murti. Krishna Bhakta, Krishna Kripa Sri Murti, perwujudan karunia Sri Krishna sepenuhnya. Is helping us, giving this. Beliau selalu menolong diri kita dengan memberikan pengetahuan ini. One is connecting us with Bhagavan Krishna, his Dikya Guru, and one is giving teaching how to move in Vrindavan, his Dikya Guru. Yaitu dalam dua cara. Yaitu beliau yang menghubungkan diri kita dengan kaki Parama Sri Krishna, beliau disebut sebagai Dikya Guru, dan beliau yang mengajarkan, menuntun kita bagaimana kita bertindak di Vrindavan. Artinya melaksanakan pelayanan bhakti sebagaimana dilakukan oleh para penduduk Vrindavan, beliau adalah siksa guru. Both the gurus are important for the disciple. Kedua guru seperti ini sangat penting bagi seorang murid. And dikya guru can become siksa guru can become dikya guru. Ya, dikya guru bisa menjadi siksa guru dan juga siksa guru bisa juga menjadi dikya guru. But dikya guru is always one and siksa gurus are many. Ya, tetapi dikya guru hanya boleh punya satu, tetapi siksa guru boleh punya banyak. If someone is gone out of Bhagavan's lotus feet, jika seseorang menjauh ataupun keluar dari perlindungan kaki Padma Sri Bhagavan, he lost his connection, maka dia kehilangan hubungannya. By the help of the Kaguru, he will get back connection again. Namun atas pertolongan, atas bantuan, atas karunia dari Diksa Guru, dia menemukan kembali hubungannya bersama Sri Krishna. Since time immemorial, dari semenjak waktu yang tidak bisa kita ingat lagi, we have lost our connection with Krishna. Kita telah kehilangan hubungan kita bersama Bhagawan Sri Krishna. But if by any sukruti we will get darshan of Guru, and that Guru will connect us with Krishna Bhagavan, again our relationship will be established. Jadi atas sukriti yang kita miliki, seseorang cukup beruntung bertemu dengan guru kerohanian, dengan Diksa Guru, maka atas karunia Diksa Guru, dia akan dapat menemukan kembali, menegakkan kembali hubungannya dengan Bhagawan Sri Krishna. By the mercy of Sanatana Goswami Pada, atas karunia dari Sri Sanatana Goswami Pada, again you will get sakti, kembali lagi kita mendapatkan kekuatan to connect himself with Bhagawan Krishna, untuk menghubungkan dirinya dengan Bhagawan Sri Krishna. And when he will be connected with Bhagawan Sri Krishna, dan ketika dirinya dihubungkan kembali dengan Bhagawan Sri Krishna, then Sikya Guru will help us how to move further in Bhakti Path. Ya. Maka Siksa Guru akan memberikan karunia kepada kita, memberikan petunjuk dan ajaran kepada kita bagaimana cara kita bergerak, bertindak, beraktivitas di dalam jalan bhakti ini. Sri Rupa Goswami Pad is the acharya of Siksa Guru. Setelah Rupa Goswami Pad, beliau adalah acharya untuk Siksa Guru. Siksa. Siksa Guru. Acharya of Siksa. Acharya Siksa. His worshipable deity is Radha Govinda Ji. Ya. Acara pujaan dari Sri Rupa Goswami Pada adalah Radha Govinda Ji.
And Sanatana Goswami's arca is Sri Radha Madana Mohana. Dan arca pujaan dari Sri Sila Sanatana Goswami Pad adalah Sri Sri Radha Madana Mohana. Shabai Sanatana Goswami Pad and Sanatana Goswami Pad all coming under his disciplic successor. By their mercy only we can come to Radha Madana Mohana. Iya. Atas karunia dari guru parampara yang diturunkan oleh Srila Sanatana Goswami Pad, maka kita memperoleh karunia keberuntungan untuk datang dasar dan berhubungan dengan Sri Sri Radha Madan Mohan. By the mercy of Srila Rupa Goswami Pad, atas karunia dari Srila Rupa Goswami Pad, a devotee can come to Sri Radha Govinda Ji. Seorang penyembah bisa datang kepada Sri Sri Radha Govinda Ji. This Govinda Ji instructed Bhagavad Gita in Mahabharat battlefield to Arjuna. Sri Govinda Ji ini menyampaikan ajaran Bhagavad Gita kepada Arjuna di medan perang Kurukshetra. He is Adi Guru. Beliau adalah Adi Guru. He is Sikha Guru. Beliau adalah siksa guru kita. And he is creating some facilities, dan opportunities. Menciptakan fasilitas, menciptakan kesempatan-kesempatan. How one can serve Bhagavan Srila Rupa. Bagaimana seseorang dapat melakukan pelayanan kepada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. So this Samanda Adideva and Abhideya Adideva, Madan Mohan Ji and Govinda Ji, they were being received in Vrindavan. Yeah. Karena itu, Sri Adideva, Sri Adideva, dan Sri Samanda Adideva, dan Samanda Abhideya. Samanda Adideva. Yeah. Samanda Adideva. Abhideya Adideva. Abhideya Adideva. Madan Mohan and Govinda Ji. Yeah. Yaitu Sri Madan Mohan dan Sri Govinda Ji. They were worshipping. Beliau adalah arca-arca yang sangat dipuja, diagungkan di Vrindavan Dham, di tempat suci Vrindavan. But tetapi now they are in Rajasthan. Ya, tetapi sekarang ya arca yang asli yang dipuja dulu itu sekarang ada di Rajasthan. You have gone to Madan Mohan Ji, yeah. Karoli. No. Then you have seen Govinda Ji. Yeah. But Karoli you have not gone. I have not gone to Karoli, but I have seen Gopinath and Govinda in Jaipur. Govinda Ji and Gopinath Ji, they are being worshipped in Jaipur. Yaitu Sri Govinda Ji dan Sri Gopinath Ji, ya, beliau dipuja di Jaipur. But on the way to Jaipur, there is one Karoli. Dan tetapi dari jalan Vrindavan menuju Jaipur itu, di antara jalan itu ada suatu tempat nama Karib. Left side, kiri side, Karoli. Karoli. There is Madan Mohan Ji. Itu adalah tempat di mana Sri Madan Mohan Ji. When the Muslim they attacked. Ketika pemerintah Muslim menyerang Vrindavan. That time Jaipur king was very, very strong. Dan ketika itu raja Jaipur sangat kuat sekali, sangat so hebat. The Vaishnavas they took his deities to Jaipur and kept under his care. Yeah. Para Vaishnava ketika itu datang ke Vrindavan dan mengambil arca-arca itu dan dipindahkan ke Jaipur dan dipuja di bawah pengawasan sang raja. So the manifestation of Madan Mohan Ji is the Kya Guru? Karena itu manifestasi dari Sri Sri Radhan Madan Mohan Ji adalah Guru Diksa. And the manifestation of Sri Govinda Ji is Sikkha Guru. Dan manifestasi dari Sri Govinda Ji adalah Siksa Guru. And the final attraction is Gopinath Ji. Dan kemudian yang memberikan ketertarikan yang terakhir, yang tertinggi adalah Sri Gopinath Ji. And anyone is advancing in spiritual path and is always in need of prema, love of Krishna, then he will reach Gopinath Ji. Siapapun yang maju di dalam jalan bhakti ini dan mencapai tingkat kesadaran, tingkat bhakti yang murni,
dia akan mencapai dasan, memperoleh dasan dari Sri Gopinathji. So, Bhagavan cannot hide himself from dear devotee. Karena itu Bhagavan tidak bisa menyembunyikan dirinya dari para penyembahnya yang murni. So, everywhere a disciple or devotee can see Bhagavan. Karena itu dimanapun para penyembah atau seorang murid dapat melihat, dapat mengerti Sri Bhagavan. Sarvatra tadikkhanam. Everywhere you can see. Prahlad Maharaj saw in the pillar also Bhagavan is there. Ya, seperti contohnya dimanapun para penyembah murid dapat melihat Sri Bhagavan. Seperti contoh Prahlad Maharaj bisa melihat Tuhan berada di dalam sebuah pilar di tiang, di pilar istana. We are saying yesterday, tasyang na pranasyani satsame na pranasati. He is not going out of my vision, I am not going out of his vision. Bhagavan is saying this. Di dalam Bhagavad Gita sloka 6:30 kalau tidak salah itu, Bhagavan Sri Krishna mengatakan, oh Pak, aku tidak pernah, para penyembahku tidak pernah hilang dari pandanganku dan aku juga tidak pernah hilang dari pandangan para penyembahku. So those who are premi bhakto, they always see Bhagavan Krishna as Sam Sundar form. Karena itu, seorang premi bhakti, premi bhakta, penyembah-penyembah murni Tuhan Yang Maha Esa, selalu melihat Bhagavan Sri Krishna dalam bentuk Syama Sundara. Always they see inside their heart how Syama Sundara is playing flute and smiling. Ya, beliau selalu melihat Syama Sundara di dalam hatinya yang sangat gagah tampan beliau bermain seruling. So how Bhagavan can hide himself from a premi bhakta? Karena itu bagaimana seorang Tuhan Yang Maha Esa Sri Bhagavan bisa menyembunyikan dirinya dari para penyembah murni? So Krishna has to manifest before bhakta. Karena itulah Sri Krishna harus menampakkan diri beliau, mewujudkan diri beliau, memanifestasikan dirinya di hadapan para penyembah murni. Due to his deep devotion. Ya, itu hanya disebabkan oleh pengabdiannya yang begitu dalam. So, the maya mukta jiva nahi Krishna sutti gyan. Those who are influenced by maya, tetapi they are not able to understand. Mereka yang dipengaruhi oleh maya, mereka tidak mungkin dapat mengerti keberadaan Sri Bhagavan. Bhagavan is manifesting through sadhu, sastra, guru, atma, this way. Karena itu Sri Bhagavan memanifestasikan diri beliau melalui sadhu, ya, guru, sastra, atma, arti paramatma. So therefore in Chaitanya Bhagavati this is stated. Karena itu di dalam Chaitanya Charitamrita dinyatakan. Bhagavata tulasi gangaya bhakta jane chaturdha vigraha krishna hi charisam. Yaitu dijelaskan tulasi, gangga, Bhagavata dan penyembah murni. Bhakta. Ini adalah empat wujud ataupun empat manifestasi Bhagavan secara langsung di dunia material ini. Therefore, karena itu, one has to go through sastra. Karena itu seseorang hendaknya mempelajari sastra. One should not conquer from mind, speculate from mind. Dan seseorang jangan mengeluarkan angan-angan pikiran ataupun berargumentasi berdasarkan atas angan-angan pikiran. Sastra, in the sastra it is spoken. Di dalam sastra telah disampaikan, telah dibicarakan. One has to understand this nicely. Ya, seseorang hendaknya mengerti semuanya ini dengan baik. Then only he can understand Bhagavan Krishna. Barulah seseorang dapat mengerti Bhagavan Sri Krishna. Therefore Bhagavan said, janma karma chome dibyam evam yobik tasthupo. Karena itu Bhagavan Sri Krishna bersabda dalam Bhagavad Gita, janma karma chome dibyam evam yobik tasthupo. Once is knowing me in tattva, he is not coming back again to this material world. Siapapun yang mengerti diriku secara tattva, kemunculan dan aktivitas lila rohaniku, setelah meninggalkan badannya, dia tidak akan lahir lagi di dunia material ini. This Bhagavat Tattva one cannot understand by his own merit intelligence. Bhagavat Tattva ini tidak mungkin dapat dimengerti oleh siapapun, oleh orang melalui kecerdasan dan usaha dia. Either Bhagavan will come and explain or Bhagavan's dear devotee will come and explain. Then only one can understand this. Jika cukup beruntung, Sri Bhagavan langsung datang menjelaskan diri beliau ataupun
penyembah-penyembah murti beliau yang datang dan menjelaskan tentang Sri Bhagawan, baru orang dapat mengerti tentang keberadaan Sri Bhagawan. To understand Bhagawan, we should depend on Bhagawan and Bhagawan's dear devotee. Untuk mengerti tentang Sri Bhagawan, kita hanya tergantung kepada Sri Bhagawan ataupun tergantung kepada penyembah murti Sri Bhagawan. If one is not depending on Bhagawan or one is not getting mercy of Bhagawan, then he cannot speak Bhagavat Tattva. Tidak tergantung kepada Sri Bhagawan. Jika seseorang tidak memperoleh karunia Sri Bhagawan, seorang tidak mungkin dapat bicara tentang Bhagavat Tattva. Therefore, the Mayavadi, they cannot speak Bhagavat Tattva. Karena itu para Mayavadi tidak mungkin mereka dapat bicara tentang Bhagavat Tattva. We must not listen from Mayavadi. Karena itu jangan kita pernah mendengarkan dari para Mayavadi. Because Mayavadi Krishna Aparadi. Karena para Mayavadi jelaskan mereka melakukan. They are offender at the lotus feet of Bhagavan. Kepada Bhagavan Sri Krishna. They don't know how to please Bhagavan Krishna. Mereka they don't serve Bhagavan Krishna. Bagaimana caranya memuaskan Bhagavan Sri Krishna? Bagaimana caranya melayani kaki padma Bhagavan Sri Krishna? When Chaitanya Mahaprabhu came to Jagannath Puri, ketika Chaitanya Mahaprabhu datang ke Jagannath Puri, by seeing Jagannath Shyama Sundar form, he became ecstatic and fainted. Ketika beliau melihat bentuk Sri Jagannath ya, dalam bentuk Shyama Sundara, maka beliau hanyut dalam kebahagiaan rohani dan beliau jatuh pingsan. And the all the pujaris, priests inside the temple, they thought this sannyasi died. Ya. Dan para pujari atau para pondan di Jagannath Puri berpikir, oh, anak apa sannyasi muda ini sekarang sudah meninggal di depan Jagannath ini. But Sarvabhaum Bhattacharya, who was the scholarly pandit in the assembly of Puri king, he said, no, he is not died, he is having bhag. So, yeah. Tetapi Sarvabhauma Bhattacharya, beliau adalah seorang sarjana yang terpelajar di kalangan penasihat raja-raja, penasihat-penasihat raja di Puri. Tetapi, Maharaj Prataparudra, ya. Maka dia mengerti setelah melihat keadaan Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia mengerti, oh, jangan dibuat, karena sannyasi muda ini dia tidak meninggal, dia sedang menunjukkan ciri dalam bhava. So he took Mahaprabhu to his house and tried to get back his senses. Maka Sarvabhauma Bhattacharya membawa Sri Chaitanya Mahaprabhu ke rumahnya dan berusaha untuk menyadarkan kembali. At that time Gopinath Acharya and Nityananda Prabhu, all the associates of Mahaprabhu, they came there. Dan ketika itu pula Gopinath Acharya dan teman-teman intim Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke rumah Sarvabhauma Bhattacharya. And they said to Sarvabhauma Bhattacharya, he is not ordinary person, he is Bhagavan Krishna. Dan Gopinath Acharya menyatakan kepada Sarvabhauma Bhattacharya, oh Sarvabhauma, beliau ini, sannyasi ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu bukan manusia biasa, bukan sannyasi biasa. Beliau adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Sarvabhauma said this, only Jagannath is Mahaprabhu here, who else is Mahaprabhu here? Ya. Kemudian Sarvabhauma Bhattacharya mengatakan, hanya Jagannath yang Mahaprabhu, yang Tuhan Yang Maha Esa di sini. Siapa, apakah ada lagi Tuhan di sini? He is young sannyasi. Dia hanyalah seorang sannyasi muda. Then Gopinath said, you cannot understand. Kemudian Gopinath Acharya mengatakan, oh Sarvabhauma, malang sekali kamu tidak dapat mengerti hal ini. I don't want to argue with you because it is useless to sow any seeds in the barren land. Ya, saya tidak perlu berdebat dengan dirimu karena tidak ada manfaatnya menabur benih di tanah yang tandus. When he will shower mercy on you, then you can understand. Ya, ketika beliau menunjukkan karunia-Nya kepadamu ataupun para penyembah, beliau menunjukkan karunia kepadamu, barulah kamu akan dapat mengerti. Ishwarer kripale sahiyate jare sei sei ishwar tatva janibare. If somebody has received little mercy from Bhagavan Krishna, he can understand who is Bhagavan. Kalau seseorang dapat menerima sedikit saja karunia dari Sri Bhagavan, maka orang itu pasti dapat mengerti keberadaan Sri Bhagavan. So he has to receive this mercy either from Bhagavan directly or indirectly from his disciple or his dear devotee guru. Ya. Karena itu hendaknya, ya, dia
menerima sedikit karunia langsung dari beliau, dari Sri Bhagawan ataupun dari penyembah-penyembah yang sangat beliau cintai, yaitu seorang guru, ya, berkarunia kepadamu, baru kamu dapat mengerti hal ini. So Mahaprabhu somehow connected with the family relation was there. Mahaprabhu's grandfather Nilambar Chakravarti was contemporary Sarvabhattacharya. So Sarvabhattacharya was a little bit joking with Mahaprabhu also, his grandson. He said, "Hey Krishna Chaitanya, why you are chanting, rolling, crying, laughing, all these things is not business of sannyasi. Sannyasi is to study Veda Vedanta." Jadi kalau sebenarnya Sri Chaitanya Mahaprabhu secara kekeluargaan, ini garis kekeluargaan, mempunyai ada hubungan kekeluargaan dengan Sarvabhauma Bhattacharya, itu Sri Chaitanya Mahaprabhu seolah-olah sebagai cucunya. Karena kakek daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, Nilambara Chakrawati, itu ada hubungan keluarga dengan Sarvabhauma Bhattacharya. Karena dia merasakan bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu sanyasi yang masih muda seolah-olah sebagai cucunya, maka dia berpikir dan mengatakan secara gurau, "Oh Sri Krishna Chaitanya, Anda masih muda, kenapa Anda menari, menyanyi, berguling-guling dan menangis di jalan? Ini bukan pekerjaan seorang sanyasi." "So you should learn Vedanta from me." Karena itu kamu harus belajar Vedanta dari saya. Then Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he took very humble position, he said, "Yes, you can teach me, I don't have any knowledge about Vedanta." Ya, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil kedudukan dengan sangat rendah hati karena beliau sebagai cucu, ya, seorang kepada hadapan seorang kakek, beliau harus tunduk. Karena itu beliau mengatakan, "Oh ya, Sarvabhauma, saya tidak memiliki pengetahuan apapun tentang Vedanta, karena itu Anda pantas memberikan pelajaran ini kepada saya." Sarvabhauma started speaking and Mahaprabhu was very humbly listening. Ya, dan kemudian Sarvabhauma mulai berbicara, menyampaikan pelajaran Vedanta Sutra, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan sangat rendah hati mendengarkan dengan khusyuk. And after 7 days, Sarvabhauma observed the Chaitanya Mahaprabhu is not saying anything, just listening. So he said, "Hey, are you listening properly?" Ya, setelah 7 hari berlangsung, ya, Sarvabhauma Bhattacharya berbicara terus dan Sri Chaitanya Mahaprabhu hanya mendengarkan. Kemudian Sarvabhauma memperhatikan, dia mulai ragu, apakah karena Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak pernah membantah, tidak pernah memberikan reaksi apapun, hanya tertegun mendengarkan. Dia berpikir, apakah Sri Chaitanya Mahaprabhu mendengarkan dengan baik? Karena itu Sarvabhauma Bhattacharya mulai bertanya, "Sri Krishna Chaitanya, apakah Anda sudah mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan?" Mahaprabhu said, "Yes, I am listening, but you are not asking any question, you have no doubt at all." Ya. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, "Ya, saya sudah mendengarkannya." Kemudian Sarvabhauma Bhattacharya bertanya lagi, "Tapi kenapa Anda tidak pernah bertanya, tidak pernah memberikan komentar, apakah Anda sudah mengerti apa yang saya sampaikan?" Mahaprabhu said, "I am able to understand all Vyasadeva's shloka, original shloka, but I am very difficult for me to understand what you are explaining." Ya. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu lebih lanjut mengatakan, "Saya mengerti setiap sutra asli yang disampaikan oleh arti daripada setiap sutra yang disampaikan oleh Vyasadeva, tetapi saya sangat sulit untuk mengerti penjelasan yang kamu berikan. Saya tidak mengerti sama sekali apa arti penjelasan yang kamu berikan." And Vyasadeva's shloka, original shloka, is just like effulgent song, and your commentary is just like cloud covering that song. Ya, karena shloka-shloka, sutra-sutra yang ditulis oleh Vyasadeva itu seperti matahari yang bersinar cemerlang, tetapi penjelasan yang kamu berikan persis seperti mendung yang menutupi sinar matahari. Because whatever Sarvabhauma was speaking, he speaking from Shankara Bhashya. Ya, karena apapun yang penjelasan yang disampaikan oleh Sarvabhauma Bhattacharya, dia menyampaikan berdasarkan atas Sarika Bhashya dari Shankaracharya Bhashya. Shankaracharya Bhashya based on only Sarika Bhashya, means body related things. Ya. Dan Shankaracharya Bhashya ataupun penjelasan dari Shankaracharya itu didasarkan atas Sarika Bhashya, artinya penjelasan
yang berhubungan dengan badan material saja. So there is panditya. One scholarly person can speak many ways. Ya, dan orang-orang yang disebut sebagai pandit, orang-orang yang memiliki kesarjanaan, pengetahuan yang mendalam, dia dapat berbicara dengan cara yang berbeda-beda. But he was not able to touch the tattva. Tetapi dia tidak mampu menyentuh tattva yang sebenarnya. Because he doesn't know tattva. Karena mereka tidak mengerti tattva itu sendiri. He has not received any mercy. Karena mereka tidak pernah menerima karunia. So how can speak tattva? Bagaimana mereka dapat berbicara tentang tattva? So panditya pratibha. He is showing his pratibha. He is showing his. Karena itu panditya pratibha. Artinya dia menunjukkan kehebatannya, kepanditaannya. How much he knows? Yang seberapa banyak pengetahuan yang dia miliki. But tetapi, he was not touching tattva, so Mahaprabhu was not interested. Itu sendiri, karena itu sejatinya Mahaprabhu tidak tertarik dengan itu. So devotees, they will never be interested to know many things. They are interested to know tattva only. Yeah. Karena itu para penyembah tidak tertarik untuk mengerti banyak hal, tetapi beliau hanya tertarik untuk mengerti tattva saja. So those who are coming in bona fide succession, they can speak tattva. Karena itu mereka yang datang dari parampara, dari garis guru parampara yang bona fide, mereka yang dapat mengerti tattva. So Sarvabhauma was not from bona fide succession, so how can speak tattva? Jadi Sarvabhauma Bhattacharya juga tidak datang dari garis parampara ini yang bona fide. Bagaimana dia bisa bicara tentang tattva? Bagaimana dia mengerti tattva? But he was very scholarly person. Tapi dia adalah sarjana yang sangat hebat. Just like Brihaspati was scholarly one. He just like this. Seperti Brihaspati, dan Brihaspati yaitu guru kerohanian para dewa, dia sangat terpelajar. Dia menguasai semua sastra Veda. So she became angry and he said, "One sorko atmanam sumuneo nirgunta apirukrama, kurbantya hetu ki bhakti itta tata guna hari." That sorko, he said, and he said, "Can you explain this sorko, Krishna Chaitanya?" Kemudian Sarvabhauma Bhattacharya setelah diberikan argumentasi seperti itu, dia menjadi marah dan tersinggung. Kemudian dia mengutip satu sloka dari Bhagavata dan menyuruh, "Oh, Sri Krishna Chaitanya, apakah Anda bisa menjelaskan sloka ini? Apa arti sloka ini?" Chaitanya Mahaprabhu said, "Please, you speak, Prabhu. You speak." Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan rendah hati mengatakan, "Oh, Anda yang harus menjelaskan terlebih dahulu. Saya ini hanya seorang cucu, seorang murid yang rendah, tak mengerti apa-apa. Anda yang menjelaskan terlebih dahulu." Out of pride, Sarvabhauma spoke nine types of explanation to that sloka. Dan kemudian atas kesombongan keagungannya, atas pengetahuan yang dia miliki, Sarvabhauma Bhattacharya yang menjelaskan sloka itu dengan 9 cara yang berbeda-beda. Mahaprabhu said this based on only saririka vasya. This is not having any tattva. Ya, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, walaupun dia berbicara menjelaskan dengan 9 cara seperti itu, tapi itu tetap saririka bhasa. Can you explain? Sarvabhauma berhubungan dengan badan belaka. Mahaprabhu said, "Yes, I can." Kemudian Sarvabhauma Bhattacharya bertanya, "Apakah Anda bisa menjelaskan lebih baik dari ini?" Tentu saja Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, "Oh ya, kalau Anda memberikan saya kesempatan, saya akan berusaha menjelaskannya." How many types? 64 later. Yeah. But that time he 18 or 16 something. Yeah. How many? 16 ways he explained that sloka. Later on 61 or 64 ways. But that time Sarvabhauma place he gave explanation of that sloka. 16 maybe 18, I don't remember. It is more than that, more than Sarvabhauma's number. Sarvabhauma gave only 9 ways, and he gave 16 or 18 ways, and not touching to anything from Sarvabhauma's explanation. Yeah. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu setelah diberikan kesempatan, beliau menjelaskan sloka yang sama itu, ya, 2 kali lipat lebih banyak, ya, cara yang dijelaskan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, mungkin 16 atau 18 cara, tanpa menyentuh satu pun yang penjelasan yang diberikan oleh Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma became offended by that.
Dan tentu saja Sarwa menjadi ya merasa kecewa dengan itu, merasa di apa ya merasa bersalah karena itu. And later on, after Saul Marcion him and showed him the Sarvabhuja form, then he could understand that Sri Krishna Chaitanya is non-different from Bhagavan Krishna. Kemudian, ya pada malam harinya, ya Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan karunia kepada Sarvabhuja Bhattacharya dan dia muncul di hadapan Sarvabhuja Bhattacharya dalam Sadbhuja di belakang itu. Dan akhirnya Sarvabhuja Bhattacharya baru mengerti bahwa Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu tidak lain dari Bhagawan Sri Krishna sendiri. So who can speak tattva? Jadi karena itu siapa yang dapat bicara tattva? If tattva acharya can speak tattva. Hanya tattva acharya yang mampu berbicara tattva yang benar. Ya brahmana cannot speak tattva. Seorang brahmana tidak mungkin dapat berbicara tattva. A high class position king cannot speak tattva. Seorang raja yang mempunyai kedudukan yang tinggi pun tidak dapat bicara tak mengerti tattva. Eh, sanyasi cannot speak tattva. Sanyasi also cannot speak tattva. Dan para sanyasi pun tidak bisa bicara tattva. Prakashananda Saraswati was sanyasi. Prakashananda Saraswati, ya, para sanyasi Mayavadi tidak mungkin dia bicara tentang tattva. Only a tattva acharya can speak tattva. Hanya seorang tattva acharya yang betul-betul dapat bicara tentang tattva. Who has received that tattva from disciplic succession from Bhagavan Krishna himself? Ya, yaitu tattva acharya artinya beliau yang menerima pengetahuan dari guru parampara dari Sri Chaitanya Mahaprabhu dan mengerti ya intisari dari tattva itu apa adanya. When Rai Ramananda met Mahaprabhu, Mahaprabhu wanted to listen sadhya sadhana tattva from Rai Ramananda. Then Rai Ramananda said, how can I speak? I don't know. You are Bhagavan, you know everything, I am a tiny one. Then Mahaprabhu said, don't cheat me. Seeing that I am sannyasi, you are cheating me. Yeah? That time he said, kiva vipra kiva nyasi sudra kena noy, jai Krishna tattva vrta, sei guru hoy. He may be a sannyasi, he may be a brahmana, he may be a sudra, whatever he may be. But he cannot become guru or acharya unless he knows tattva. Who knows Krishna tattva, he can become acharya or guru. Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu bertemu dengan Ramananda Rai, Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya tentang satya dan sadhana tattva. Tapi Rai Ramananda mengatakan, oh, saya ini orang rendah, orang remeh. Apa yang bisa saya katakan? Anda tahu segalanya. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, Anda jangan menipu saya. Karena melihat saya seberang sanyasi, kamu pikir Anda tidak mampu seperti itu. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengutip loka itu kiba vipra kibanya si sudra kena naik. Jai Krishna tattva veta sei guru hoy. Apakah dia seorang brahmana, seorang sanyasi, seorang sudra, seorang pemakan daging anjing? Tapi kalau dia mengerti Krishna tattva, maka dia adalah guru. He can give all types of teaching from Veda. Dia dapat memberikan semua jenis pengetahuan dan ajaran berdasarkan Veda. And he can be called as acharya. Dan mereka yang dapat disebut sebagai acharya. So that acharya mang bijanya. So one should not. Sri Krishna mengatakan acharya mang bijanya. Jangan pernah berpikir bahwa acharya itu adalah orang biasa. Nama manyat karici. Nama manyat karici. Don't disrespect him. Jangan pernah tidak hormat kepada acharya. Namartya buddhya syuyate. Don't think that ordinary person. Namartya buddhya syuyate. Jangan pernah berpikir bahwa acharya itu adalah orang biasa. Sarvadeva maya guru. Sarvadeva maya guru. All types of demigods are within him. Dan acharya itu adalah jumlah keseluruhan para dewa. Semua dewa ada dalam diri acharya itu. But who is not serving Bhagavan Hari? Who does not come to Lord Krishna, how can we accept them as acharya? Jadi mereka yang tidak pernah datang kepada Bhagavan Sri Hari, yang tidak melayani kepada Bhagavan Sri Krishna, Bhagavan Sri Hari, bagaimana kita dapat menerima mereka sebagai acharya? Who has love for guru, love for Hari, he can become guru or acharya. Hanya mereka yang memiliki cinta kasih murni yang mendalam kata pada Sri Krishna, Sri Hari, hanya mereka yang dapat kita terima sebagai acharya. And all the Vaishnavas, they worship him as Asra Vigraha Bhagavan.
Ya, semua Vaisnava memuja beliau sebagai Asriya Bhagawan. Evada Pulau. Yaitu sebagai tempat ataupun gudang dari cinta kasih murni. Bhagawan is object of love. Sedangkan Sri Bhagawan adalah sewaka Bhagawan. Beliau adalah objek dari cinta kasih itu. And that type of guru teaches us how to do Hari Bhajan. Dan guru-guru hanya seperti itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencintai dan melayani Sri Bhagawan. And who is connecting us with Bhagawan Krishna is Dikya Guru. Dan, who is teaching us Hari Bhajan? Sikya Guru. Dan guru kerohanian seperti itu yang menghubungkan diri kita dengan kaki Padma Sri Bhagawan, beliau adalah Diksa Guru kita, dan beliau yang mengajarkan, ya, penyembah murni seperti itu yang mengajarkan pengetahuan bagaimana kita bertindak melaksanakan pelayanan cinta bakti rohani pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, beliau adalah Diksa Guru kita. Our foremost duty is to serve that Guru. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah mengabdikan diri kita, melayani kaki Padma Guru kerohanian seperti itu. By our limited knowledge, we cannot know that absolute truth, absolute knowledge, Bhagavan Krishna. Ya. Dengan pengetahuan kita yang sangat terbatas, kita tidak mungkin untuk mengerti, ya, Bhagavan Sri Krishna yang sangat mutlak absolut. He is not known by our material senses. Dan dia, beliau tidak mungkin untuk diketahui dengan indria-indria material kita ini. Unless you shower mercy on us, we cannot see him. Sampai beliau melimpahkan karunia kepada kita, menunjukkan karunia kepada kita, maka kita tidak akan mengerti dan melaksanakan, tidak mungkin dapat melaksanakan. That Bhagavan Krishna always showers mercy on his servant. Dan Bhagavan Sri Krishna selalu melimpahkan karunia kepada para pelayan-pelayan beliau. From our birth we can see many gurus. Dan semenjak kelahiran kita ini, kita sudah melihat banyak guru. Who is teaching us in school also guru. Ya, mereka yang mengajarkan kita di sekolah dari SD sampai perguruan tinggi juga adalah guru. We are getting some other trades. We are learning something, they are also guru. Ya, kita mau mempelajari sesuatu hal lain dari orang lain juga, itu juga disebut guru. But this sadhana we are doing by the help of the gurus has no comparison benefit in our life. Ya. Tapi ya, mereka yang memberikan semua pelajaran-pelajaran material ini kepada diri kita tidak mempunyai nilai apapun dalam hidup kita ini. The result is very temporary. Hasil yang diperoleh dari pengetahuan yang kita peroleh dari mereka ini, dari guru-guru yang bersifat material ini, hanyalah sedikit, hanya sangat kecil dan bersifat sementara saja. And this type of guru, they are teaching us everything material. Dan guru-guru seperti itu hanya mengajarkan hal material kepada diri kita. Somebody teaching how to play harmonium, somebody teaching how to play mridanga, somebody teaching how to do karate. All these gurus are all material gurus. They are teaching material things. Ya, seperti ada yang mengajarkan tentang karate, ada yang mengajarkan tentang apa namanya ilmu kedokteran, ataupun mengajarkan main harmonium, merdanga dan sebagainya. Itu semuanya hal material saja. They cannot give us the information about spiritual anything. Mereka tidak dapat memberikan kita informasi tentang hal-hal yang spiritual. And this type of guru also cannot stop our death, birth, old age, disease. Dan guru kerohanian, guru-guru seperti ini juga tidak mampu menghentikan, ya, perputaran kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit yang kita derita. But the Tattvacharya guru who knows Tattva. Tapi Tattvacharya guru, beliau yang mengerti tentang Tattva. They will speak Tattva and they will take us to Krishna's lotus feet. Beliau yang mengerti Tattva, beliau mengajarkan Tattva kepada kita. And beliau yang mengantarkan kita pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. By their mercy we can stop this cyclic order of our life. Atas karunia beliau kita dapat menghentikan perputaran kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit yang kita derita. And we can very easily come to Bhagavan Krishna. Dan dengan mudah kita datang pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna hanya atas karunia guru kerohanian seperti ini. So one has to develop desire to go to that guru for getting dibya jnana. Karena itu setiap orang hendaknya mempunyai keinginan yang besar untuk datang dan mendekati guru kerohanian seperti itu
untuk mendapatkan visa dan dibiayana. Mundakopane saying, Mundakopane saat mengatakan, Parikhyalokan karma citan brahmano nirvedamajanna satye krutakruten tade vijnanartham sa guru mevabhigacche samipani satyam brahmanishtam. If one is very much inquisitive to know transcendental knowledge, spiritual knowledge, he must go to a Sadguru. Kalau seseorang sungguh-sungguh sangat ingin mengetahui, ingin memperoleh pengetahuan tentang pengetahuan rohani ini, dia hendaknya datang kepada satu acarya guru. He must go with Samhita. Dia hendaknya datang dengan Samhita, artinya alat-alat perlengkapan yatnya. What is that Samhita? Apa yang disebut dengan alat perlengkapan korban suci ini? The ingredient used for yajna, but here the ingredient used for the pleasure of Bhagavan, that he should take. Iya, yang disebut samhita artinya adalah alat-alat perlengkapan untuk korban suci. Seperti kalau kita melaksanakan agnihotra, kita perlu ghi, perlu segala perlengkapan itu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah perlengkapan untuk bagaimana kita memberikan pelayanan dan memuaskan Bhagawan Sri Krishna. And that guru must be very expert in drawing the conclusion, sattvic conclusion. Dan guru seperti itu hendaknya sangat ahli dalam menarik kesimpulan dari ajaran-ajaran sastra. And he can engage his disciple in hari seva. Dan dia dapat menyibukkan murid-muridnya dalam hari sewa, dalam pelayanan kepada kaki Padma Sri Hari. Yesterday we are saying tadividhi pranipatana pariprasanana sevaya upadikshantitya jnana jnana tattva-darshita. One must go to tattva-darshi guru, who is the seer of tattva, knower of tattva, and do pranipat, pay obeisances, and do pariprasana, inquire from him, do seva, please him, and get the tattva from him. Ya. Kemarin dari sloka Bhagavad Gita sudah dikutip. Tadvidhi pranipatena pariprasanena sevaya upadekyantite jnanam jnanena tattva-darshina. Seseorang hendaknya mendekati seorang tattva-darshi guru. Seorang guru kerohanian yang sudah melihat Krishna secara langsung. Dia hendaknya mendekati beliau pranipasana, ya. Kemudian pranipat, dia harus bertanya kepada guru seperti itu dan kemudian sewa melayani dan memuaskan guru kerohanian. Dan anaknya berusaha untuk mendapatkan diksa dan dibiayana dari guru kelahian seperti itu. Pranipata means, Bhakti Sanatana Thakur says, we must make our ear ready to listen the sound vibration coming from Guru's lotus feet. Pranipata, artinya seseorang hendaknya mendekati guru kelahian bukan hanya untuk duduk di sampingnya sekedar mengipasi. Tidak, bukan itu. Dia hendaknya membuka telinganya dan mendengarkan dengan penuh ketelitian, dengan penuh saksama segala ajaran dan perintah yang disampaikan oleh guru kerohanian. This guru does not need any bhakti or mukti. Karena guru kerohanian tidak memerlukan enjoyment or liberation. Dia tidak memerlukan kenikmatan material ataupun moksa pembebasan. And he does not give us apasiddhanta, bad conclusion. Beliau tidak akan pernah memberikan kita apasiddhanta ataupun kesimpulan-kesimpulan yang salah dan menyimpang. And he does not give bad argument. Dan beliau juga tidak pernah memberikan argumentasi yang salah. He is not having any abhiman or false ego. Beliau tidak memiliki keakuan palsu ataupun keangkuhan, kesombongan. He is always simple. Beliau selalu sederhana. He does not want to cheat anyone. Beliau tidak mempunyai keinginan untuk menipu siapapun juga. He is not crooked one. Beliau juga tidak memiliki kepalsuan. He does not go for demigod worship. Beliau tidak pernah datang untuk memuja para dewa. He does not accept demigod as swatantra ishwar. Beliau tidak pernah menerima dewa manapun sebagai ishwara tantra. He has no enmity with anyone. Beliau tidak memiliki permusuhan dengan siapapun juga. He does not develop any enviousness. Beliau tidak pernah mengembangkan rasa iri hati. He does not take away everything meant for Krishna seva or Hari seva. Beliau tidak pernah mengambil apapun yang dimaksudkan untuk pelayanan dan memuaskan pelayanan dan kepuasan Sri Krishna. He does not go for collection of money for his
family and wife children. Ya, beliau tidak pernah keluar untuk mengumpulkan uang yang dimaksudkan untuk memelihara keluarga, istri dan anak-anak. He does not appreciate all types of sampradaya, dharma, all these things. Ya, beliau tidak pernah memberikan penilaian ataupun penghargaan kepada apa sampradaya, agama dan sebagainya. He is very fixed. Beliau sangat kokoh, sangat mantap. One pointed bhakti. Beliau hanya memiliki ikanti kata bhakti, yaitu bhakti yang terpusat pada satu titik. And he can fix us in Krishna seva. Beliau dapat memantapkan diri kita, ya, pada Krishna seva. We must approach this type of bhakta. Ya, kita hendaknya mendekatkan diri kita, mendekati, ya, bhakta seperti itu. We must listen from him and kita hendaknya mendengarkan dari beliau dengan penuh ketekunan, dengan penuh hati-hati, dan hendaknya harus melayani beliau. He is the real guide in our life. Beliaulah penuntun kita yang sesungguhnya dalam hidup kita ini. Therefore Bhagavad say 11 canon hrudaya maddang sulabam sudurlabam plavam sukalpam guru karna dharam mayanukulena navasvataritam kuman bhavadmi na taretsu atmaha. Hrudaya maddam. 24. See, he will tell. You have very famous verse. Yes, there. Yeah. 2017, I think. What is Shulka? Nrideyam adyam sudulam. Now, Bhagavatam? 11-20-17. The human body, which can award all benefit in life, is automatically attained by the laws of nature, although it's a very rare achievement. This human body can be compared to a perfectly constructed boat, having the spiritual master as the captain, and the instructions of the personality of Godhead as favorable winds, impelling it on its course. Considering all these advantages, a human being who does not utilize his human life to cross the ocean of the material existence must be considered the killer of his own soul. Nri deham adyam sulabam sudurlabam plavam sukalpam guru karna dharam mayanukulena nabhasvateritam pumam bhavabhimna taretna atmaha. Badan sebagai manusia yang dapat memberikan keuntungan dalam kehidupan ini secara otomatis dicapai atas karunia dari hukum alam, walaupun ini adalah merupakan pencapaian yang sangat jarang. Badan sebagai manusia ini dapat dibandingkan seperti perahu yang dibangun dengan sempurna, dan guru perhanian sebagai nahoda dari perahu ini, dan perintah-perintah dan ajaran personalitas Tuhan Yang Maha Esa dibandingkan sebagai angin yang mendorong lajunya perahu ini. Dengan mempertimbangkan semua keuntungan ini, manusia yang tidak menggunakan kehidupannya sebagai manusia untuk menyeberangi samudra kehidupan material ini, dibandingkan dianggap sebagai pembunuh dirinya sendiri ataupun pembunuh sang roh. Ajaran Sri Krishna kepada Uddhava dari Srimad Bhagavatam skanda 11 bagus sloka 17. In Sutta Sutta Upanishad also it is said, Jasya Devi Parabhakti Gata Degatita Guru, Jasya Devi Patita Yartha Prakashante Mahatmana. We have bhakti for Bhagavan Krishna. The same bhakti we should develop for. Dalam Shweta Swatara Upanishad dijelaskan, Yasya Devi Parabhakti Yartha Degatita Guru, Jasya Devi Patita Yartha Prakashante Mahatmana. Cinta kasih dan bhakti yang kita miliki kepada Krishna, hendaknya seperti itu pula kita mengembangkan cinta kasih
dan pengabdian kepada guru rohania. Then automatically the tattva will be manifested. Kalau kita memiliki cita kasih dan pengabdian yang seimbang sama seperti ini, pasti secara otomatis tattva jnana itu akan terungkap dalam diri kita. In other words, we can say one will be qualified to receive tattva. Ya, itu dengan kata lain, dengan ringkas dapat kita katakan seseorang hendaknya menjadikan dirinya berkualifikasi untuk menerima tattva. Tate Krishna bhaje koe guru ra sevana maya jalo chite pa bhajan, he also does Krishna guru bhajan, guru pujan. That means he is worshipping Krishna Bhagavan, serving Krishna Bhagavan. He should also worship Guru Dev. Yeah. Selain dia melaksanakan Krishna puja, ya, melaksanakan pelayanan dan memuja Bhagavan Sri Krishna, dia juga hendaknya melayani kepada guru kerohanian. So, how many minutes are there left? This Ramanujacharya. Ramanujacharya, Sri Sampradaya Acharya, he was having so many disciples. One time he went with his many disciples to another one place, and there he went to another disciple's house. That disciple was a Brahmana, but very poor. Yeah. Ramanuja Acharya, beliau adalah Acharya dari Sri Sampradaya. Beliau memiliki banyak sisya, banyak murid. Dan pada suatu ketika, suatu hari, beliau pergi ke berjalan dengan murid-murid beliau pergi sebuah kampung yang cukup jauh, dan beliau di sana mempunyai murid seorang Brahmana, tapi murid beliau ini sangat miskin sekali. But before going to that Brahmana's place, he went to one rich fellow, this rich person, his disciple, his house. Yeah. Tetapi sebelum datang ke rumah Brahmana yang miskin ini, murid beliau, beliau datang terlebih dulu kepada muridnya yang lain, yaitu yang kaya raya. A very rich fellow, when he saw Gurudev has come with many disciples, he went inside to make arrangement how Gurudev can sit, how the disciples can sit, eat, all these things. He went inside and did arrangement, and Gurudev is standing outside. Dan ketika murid itu melihat, murid yang kaya ini melihat gurunya datang, dia datang, dia masuk ke rumahnya dan membuat segala persiapan di sana, di mana beliau harus duduk dan sebagainya, dan gurunya dibiarkan berdiri di depan rumah menunggu. Because he is very very wealthy person, he wants to serve Gurudev nicely, otherwise what other will say, because he is wealthy person. Karena dia seorang kaya, dia ingin menyambut gurunya dengan segala kemewahan, dengan baik. Jika tidak demikian, apa yang akan dikatakan oleh orang lain? At least he did not ask Gurudev to come inside and sit somewhere. Ya, tapi dia lupa untuk mempersilahkan gurunya masuk ke dalam dan untuk duduk sementara di mana saja. And Gurudev standing with the disciples, that Shishya is not coming back. So Ramanujacharya said, let us go back from this place. Yeah. We'll go to some other place. Yeah. Kemudian karena begitu lama menunggu muridnya itu tidak muncul, maka beliau sudah kecewa dan mengatakan, wah, dia tidak muncul, tidak datang menyambut kita, tidak mempersilahkan kita masuk. Ayo kita pergi ke tempat lain saja. So they arrived in that Brahmana place, that is Brahmana name was Bharadacharya. Barada. Kemudian dia pergi ke tempat yang lain, ke muridnya yang Brahmana yang miskin ini. Brahmana itu bernama Bharadacharya. Jadi Bharadacharya is very poor, always he goes for begging alms. Bharadacharya, dia adalah Brahmana yang sangat miskin sekali, dan untuk memelihara hidupnya, keluarganya, dia hanya pergi, ya, dengan cara meminta-minta. He was not there. Dia tidak ada di rumah ketika itu. So finally, his wife was there. She is also a disciple of Brahmacharya. Ya, tetapi yang ada di rumah hanya istri daripada Bharadacharya, dan istrinya itu juga adalah Brahmana. Her name was Lakshmi Devi. Dia bernama Lakshmi Devi dan juga dalam murid dari Ramanujacharya. Lakshmi Devi could not come outside to pay dandavat to
Brahmacharya. Tetapi Lakshmi Dewi tidak bisa keluar menyambut gurunya untuk bersujud kepada gurunya. Because she was having very torn cloth. And how can she come to Lakshmi Dewi ini dia tidak bisa keluar bukan karena kesombongan ataupun karena malu bertemu guru, tapi malu karena pakaiannya itu sangat minim sekali karena dia begitu miskin, bahkan pakaian yang beliau gunakan itu compang-camping, robek dan sebagainya. Tentu saja sebagai seorang ibu malu di hadapan guru kalau berpakaian yang minim seperti itu. So Ramanujara could understand he gave his yoga patra outer garment to her. Yang kemudian Ramanujacarya mengerti keadaan muridnya seperti itu, beliau membuka cadarnya, ya, pakaian luarnya itu dan beliau berikan then, kepada muridnya. Then she wrapped their chadar and carried the dandavat to Gurudev, then smeared cow dung, put one mat and asked all the disciples and Gurudev to sit there. Ya, kemudian beliau Lakshmi Dewi ini kemudian setelah menutup badannya, melilit badannya dengan cadar itu, dia keluar menyambut sujud kepada gurunya, menyambut kemudian mengoleskan kotoran sapi di lantai, menaruh tikar yang seadanya dan menyuruh guru dan murid-murid yang saudaranya itu semua duduk dengan tenang. She served water to all Gurudev and dan beliau kemudian Lakshmi Dewi mempersembahkan air kepada gurunya dan kepada semua murid-murid and requested Gurudev to wait for a while. She will cook for Gurudev and all his godbrothers. Kemudian Lakshmi Dewi mengatakan, oh Gurudev, mohon Anda berkenan untuk menunggu sebentar. Kami akan masak sedikit untuk Anda semua. But there is nothing in the around. Tapi untuk apa yang akan dimasak, dia tidak mempunyai apa-apa. She ran to one lusty person, very wealthy lusty person was there, who was always trying to just enjoy that Lakshmi Devi. Ya, tetapi kemudian dia datang berlari dari rumah itu menuju rumah yang lain, ya, rumah orang kaya. Ada di sana ada orang kaya yang sangat kaya sekali, pemuda yang namun dia sangat bernafsu. Dia selalu berusaha untuk menarik perhatian untuk menikmati Lakshmi Devi ini. She said to that boy that you give me some money, I'll first cook for my guru and my brothers, god brothers, then I'll come back and you can just enjoy my body. I'm ready, but I need some money now. Yeah. Kemudian Lakshmi Dewi mengatakan kepada pemuda itu, oh, saya datang sini untuk minta uang. Berikan saya uang untuk membeli alat-alat dan untuk masak kepada guru saya dan saudara-saudara seguru saya sudah datang ke rumah. Dan nanti setelah itu urusan itu selesai, saya akan memenuhi segala keinginanmu. Saya akan datang kembali ke sini. And that man, lusty man, he saw that opportunity has come automatically, so he became very happy and gave so much ingredients and grain and many items for cooking. Dan tentu saja pemuda yang mata keranjang ini mendapatkan kesempatan seperti itu, tentu dia tidak sia-siakan. Dia berpikir, oh, apa yang saya inginkan selama ini segera akan terpenuhi. Karena itu dia segera menyuruh pembantu dan anak muda berikan apa yang dia minta. Dia kemudian segala persiapan beras, daun, ghee, segala sayuran semuanya diberikan. Oh, cepat masak. Ya, segalanya dia berikan dengan cepat sekali. So quickly, Lakshmi Devi cooked and gave prasad to guru and godbrothers. Then they became very happy by taking that prasad there. Dan tentu saja Lakshmi Devi membawa semua perlengkapan alat-alat ini, bahan-bahan ini ke rumahnya, dan dia segera masak. Ya, dan segera setelah dia selesai masak, dia segera mempersembahkan itu kepada gurunya dan kemudian kepada saudara-saudara segurunya. So then this Bharadacharya came back. Kemudian Bharadacharya kembali dari perjalanannya untuk mengemis, untuk minta. He could not get any alms that day. Ketika itu dia tidak membawa apapun pulang. And he saw Gurudev and Godbrothers are taking rest. Dan dia melihat bahwa guru perohaniannya dan saudara-saudara seperguruannya sedang rileks, sedang mengasuh. Immediately he ran to room and said to his wife Lakshmi Devi. Dan kemudian dia segera datang masuk ke kamarnya dan bertanya kepada istrinya.
one can do now, we should do some arrangement for prasad, then Lakshmi said they have already taken prasad. Ya, kemudian Brahmana itu bertanya, berbicara kepada istrinya, oh istriku, guru kita datang sini dan banyak saudara-saudara kita datang sini. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus memberikan sedikit persat kepada mereka. Jika tidak demikian, kita berdosa, kita malu sekali kepada guru kita. We don't have kemudian Lakshmi Devi mengatakan, oh jangan takut suamiku. Semuanya sudah saya lakukan dan guru perwanian kita dan saudara kita sudah persat. Dan saya sudah melakukan semuanya. We don't have a piece of grain in our house. How we could give them prasad? Ya. Tetapi suaminya kemudian mengatakan, kita tidak mempunyai satu potong beras pun di rumah kita. Bagaimana kamu dapat memberikan makanan kepada mereka semua, memberikan prasad kepada mereka semua? Lucky Devi was chaste wife. She said everything to her husband and husband became very happy. Ya. Kemudian karena istri itu adalah seorang istri yang jujur, suci dan setia, dia menceritakan segala sesuatunya kepada suaminya tanpa ditutupi dan tanpa disembunyikan. Apapun dia dikatakan dengan sejujurnya dan suaminya menjadi sangat bahagia. He said, you go to that person and fulfill his desire and but take this some maha-maha for him. Yeah. Dan suaminya itu memerintahkan, karena kamu sudah berjanji kepada orang itu, kamu harus datang kepada orang itu dan memenuhi janjimu dan memenuhi keinginannya. Tapi bersamaan itu pula, kamu harus membawa mahama persad ini kepada mereka. And that Lakshmi Devi took that mahaprasad for that lusty person, and that lusty person who had took that mahamaha, he got some different bhav. Yeah. Kemudian Lakshmi Devi, ya, sesuai dengan perintah suaminya dan janji yang sudah dia buat kepada pemuda itu, dia datang kepada pemuda itu dan membawa mahaprasad dari gurunya. Dan dia mengatakan, oh, ya, anak muda, saya sudah datang, akan memenuhi segala janji saya dan keinginanmu. Tapi sebelum Anda menikmati saya, silakan terima apa yang saya masak, yang saya persembahkan kepada guru saya, silakan terima ini terlebih dahulu. Setelah pemuda itu menikmati mahama persad dari gurunya, dia merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya dan dia merasa bahwa merasa suatu kebahagiaan spiritual yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dia rasakan dalam dirinya. This mahama, Ramanujacharya mahama was very powerful. By taking that his mind changed and he wanted to get darshan of Ramanujacharya. And then he became disciple of Ramanujacharya. Ya. Dan tentu saja mahaprasad dari Sri Ramanujacharya itu sangat kuat sekali. Dan setelah menerima mahaprasad itu, pemuda itu merasakan perubahan luar biasa dan pikiran dan hatinya disucikan. Dan dia sudah kehilangan segala nafsunya untuk menikmati Lakshmi Devi itu dan bahkan sebaliknya mengatakan, oh ibu, Anda maafkan saya sudah melakukan kesalahan besar. Dan saya ingin dasar kepada guru Anda. Dan setelah dia diajak dasar kepada gurunya, kepada Ramanujacharya, kemudian dia menjadi murid Ramanujacharya. So Mahaprasad is very powerful. Then Mahaprasad takes away the lust from his heart. Yeah. And Guru Bhakti came to him. Yeah. Dan Mahaprasad itu sangat kuat sekali. Dan siapapun memakan Mahaprasad itu, maka segala keinginan nafsu yang ada di dalam dirinya disucikan dan bahkan mengembangkan, menumbuhkan cinta bakti rohani, yang mengembangkan cinta bakti rohani kepada dalam dirinya. He fell at the feet of Lakshmi Devi and said that I am really a very degraded soul. You are a surrendered soul, surrendered at the lotus feet of Bhagavan Narayana Krishna, but I glance on you. I put my lusty glance on you, so please forgive me. You are my mother. Kemudian pemuda itu mengatakan karena sudah disucikan dan menemukan cinta bakti rohani di dalam dirinya, ya keinginan nafsunya sudah disucikan dengan makan persad itu, kemudian dia mempunyai pandangan yang berubah terhadap Lakshmi Devi. Dia mengatakan, oh, Anda adalah roh yang sangat suci dan mulia. Anda berserah diri kepada kaki Padmalu Sri Krishna, melakukan pelayanan pada kaki Padma Sri Krishna. Saya ini adalah roh yang sangat jatuh dan penuh dengan nafsu.
dan mohon, oh ibu mohon maafkan saya. Saya selama ini telah memberikan pandangan penuh nafsu kepada dirimu. Jadi saya sudah melakukan dosa yang besar. Karena itu, maafkanlah saya. Anak adalah ibu saya. Lakim then spoke to husband, husband spoke to Ramanujaya. Then Ramanujaya accepted that lusty person as his own disciple. Kemudian Lakshmi Devi mengatakan segala hal itu kepada suaminya dan suaminya mengatakan kepada Ramanujacarya dan kemudian Ramanujacarya memanggil orang itu dan menerima orang itu sebagai murid beliau. Sadguru doesn't see money. Karena itu Sadguru, yang guru kerohanian yang benar baik, beliau tidak melihat uang. They see how much bhakti one is. Ya. Beliau hanya melihat ya, seberapa banyak bakti yang dimiliki oleh orang, oleh murid-muridnya. They don't see which family they are belong to. Beliau tidak juga mempertimbangkan seseorang itu termasuk keluarga mana. Apakah keluarga ningrat, ataupun keluarga sudra, ataupun apa. Beliau tidak mempertimbangkan itu. They see how much bhakti they have for Bhagavan Krishna. Ya. Yang beliau lihat adalah seberapa banyak bakti kepada Bhagavan Sri Krishna yang dimiliki oleh calon murid itu atau oleh murid itu. So they accept them as sishya. Karena itu beliau menerima mereka semua sebagai murid-murid beliau. But those who are sudha guru, they tapi see mereka yang disebut sebagai sudha guru, sebagai guru-guru palsu. Palsu guru. They see only money pocket. Ya, beliau hanya melihat sejauh sebesar berapa, ya. Seberapa tebal kantong dari murid saya ini ataupun calon murid saya ini. So if that false guru will accept, then we cannot get tokto. Ya, jadi kalau kita menerima guru yang palsu seperti itu, sudah guru seperti itu, kita tidak akan pernah mendapatkan satwa apapun. So, okay? Okay. Thank you. Sukses mudah. जय श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय श्री गुरुपाद पद्म की जय शील प्रभुपाद जी महाराज की जय जय श्री श्री राधा रास स्वर की जय जय श्री श्री गोनिताय की जय